Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada video kali ini saya ingin membahas pembiasan transistor atau transistor biasing. Pembiasan transistor atau transistor biasing adalah proses pengaturan tegangan operasi transistor DC atau kondisi ke arus tingkat yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor. Operasi keadaan stabil transistor sangat bergantung pada nilai arus basis, tegangan kolektor, dan arus kolektor. Dan oleh karena itu, jika transistor ingin beroperasi dengan benar sebagai penguat linier, transistor harus dibias dengan benar di sekitar titik operasinya. Menetapkan titik operasi yang benar memerlukan pemilihan resistor bias dan resistor berban untuk memberikan kondisi arus input dan tegangan kolektor yang sesuai. Titik bias yang benar untuk transistor bipolar, baik NPN ataupun PNP, umumnya terletak di suatu tempat di antara dua operasi ekstrim, yaitu sepenuhnya on atau sepenuhnya off, di sepanjang garis beban DC-nya. Titik operasi pusat ini disebut titik operasi diam atau disingkat dengan Q point atau titik kerja. Pada penguat kelas A, ketika transistor bipolar dibias sehingga titik Q atau Q point-nya berada di dekat tengah rentang operasinya, yaitu kira-kira setengah jalan antara cutoff dan saturasi, mode operasi ini memungkinkan tegangan output meningkat dan menurun di sekitar titik Q amplifier tanpa distorsi saat sinyal input berayun melalui satu siklus lengkap. Dengan kata lain, output tersedia untuk 360 derajat penuh dari siklus input. Bias transistor yang benar dicapai dengan menggunakan proses yang umumnya dikenal sebagai bias basis. Fungsi level bias DC adalah untuk mengatur titik Q transistor dengan benar dengan menggunakan arus kolektor ke nilai keadaan konstan dan stabil tanpa sinyal input eksternal yang diterapkan ke basis transistor. Kondisi stabil atau titik operasi DC ini diatur oleh nilai tegangan supply DC dan nilai resistor bias yang menghubungkan terminal basis transistor. Karena arus bias basis transistor adalah arus DC keadaan stabil, penggunaan yang tepat dari kopling dan kapasitor bypass akan membantu memblokir arus bias dari tahap transistor lainnya yang mempengaruhi kondisi bias berikutnya. Jaringan bias basis dapat digunakan untuk konfigurasi transistor common base, common collector, ataupun common emitter. Kita akan membahas beberapa rangkaian pengaturan bias untuk common emitter pada video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.